Kenapa ini gabuh? Aat abis sahur langsung nyuci piring. Kenapa nangis? Biar di sini. Pengen di sini aja. Enggak kangen bapak? Enggak ada temen. Enggak ada temen? Banyak gimbal Yudi enggak mah? Hah? Kangen gitu Aat. Apa sih? Ngambil Yudi? Kangen Aat. Emang kamu suka sama Yudi? Suka. Suka. Aat nih sekarang banyak senyum. Mulutnya juga putih. Tapi kadang kadang nangis. Kerasan enggak di sini? Seneng enggak di sini? Suka sama cewek. Pengen punya pacar. Iya. Suka. Aat. Suka katanya. Halo. Nah. Diam. Datangkan satuan kan. Diam nih, ditabok sama mama nih, ditabok sama mama. Diam, diam, diam. Ini Pak. Satuan. Diam, ditabok nih sama mama nih, ditabok nih. Setiap hari kehibur sama Ita. Beliin, guys. Kasih, guys. Digrek, ya. Ayo, Priven, gak motornya. Eh, siapa sih ngarit? Ngaritnya, Pie? Ngaritnya konon, terus? Aku tanya ke sendok. Bos tebu. Baru ngarit, terus numpak motor? Ya, udah, kamu dulu. Aku tangan sendok. Numpak motornya, Pie, lain nyetater apa diselah? Nyetater jere ngomongnya tak aku lagi ngomong tak nyetater lah orang gak motor kaya berarti juga raka jere raka kita ngomong ya jere aku beli ini carian toko carian saya numpak motor ini siapa saya numpak motor Duwe kebon tebu sapa? Iya, bapak nang duwe kebon tebu 3 hektar. Wis sine kat tebu kan. Ya iya, masa sine kacang ijo kan dagang. Sing ngarit siapa sih yang ngarit? Aku mau kacang ijo. Orang gelem aran ndo gua ya langsung ditakel di dinding. Ora cas. Janjen. Si Aat enak tidur. Enang. Eh. Tibra amat tidurnya. Woi, cantiknya. Bangun tidur cantik. Hei. Bangun tidur cantik. Dari pagi tidur aja. Oh, enak tidur ya. Ya udah. Nanti minum pelnya dulu ya. Anteng tidur aja pinter ya Aat ya. Jadinya kacangnya hitam terus digoreng jadinya tai. Oh, iyalah ngomong cerita rasanya apa sih? Pahit sih rasanya pahit. Hari kosong. Ngerti enggak Ita ngomong apa? Ngerti? Seneng enggak di sini? Seneng, banyak temennya. Belajar nyanyi, coba nyanyinya gimana nyanyi? Nyanyi coba? Enggak, nanti nyanyi ya karaoke ya nama Ita ya. Nah. Sempeteng aja darah tinggi, Ita tuh darah tinggi. Kasuran, kayak anjing kasuran. Ita darah tinggi ya, suka marah-marah aja. Yang kasuran. Habis ini. Hei. Ita darah tinggi. Kon tahu apa nih nomor pira? 25. 25 lah, kanan 27. Manusia 27. Ini obat apa sih? Buang sampah. Obat apa itu? Obat apa? Obat. Buat apa? Bukan, obatnya ini obat apa? Obat rematik nih yang mama. Ini ngeremat. Masa bau sih belum mandi kan? Beri obat yang udah mandi cakep. Ya. Padahal kan ada duitnya 1 juta kan. Orang. Kalau itu 2 sih ngarcetek.
Kenapa ini gabah? Punya duit 7 juta syuting di RCTI tapi napiin gabah. Napiin? Iya, ngebersihin gabah. Udah enggak ada habisnya Ita nih. Berarti berong pun engkon karon. Kamu tidur di kamar, Ta. Mau balik. Kamu mau ribut aja mau balik. Balik gimana? Mau balik sih. Mau balik gimana sih? Aku ini. Siapa nama kamu? Namanya siapa? Ih, bilang ke Mbak Ana kalau pengen balik mah. Masih itu. Kamunya ngerekam terus nanti dikirim. Aku kenal Mbak Ana. Ntar dulu. Nih, Aat habis sahur langsung nyuci piring. Pas kebetulan habis sabunnya. Langsung, buat ini udah diangkat ya? Apa? Penyioknya itu. Anak nih nggak suka lepas tudung, tudungan aja. Itu lauknya tuh. Itunya apa namanya tempenya? Udah. Dipindahin ke manci itu. Kenapa nangis? Dilepas mau sendal dilepas. Ih, gelangnya udah bagus kok nangis. Mantar bis sendal ada. Iya. Itu nangis kenapa kamu? Kangen bapak? Enggak. Biar di sini. Pengen di sini aja. Enggak kangen bapak. Kangen adik. Gak kangen. Aat sekarang betah di sini. Terus nangis barusan kenapa? Bilang aja kalau sedih. Main aja. Main apa? Gak ada temen. Ini kan banyak di sini temennya. Itu balik lagi. Iya. Kalau Ayu tuh di mana kerjanya? Di Jawa Timur. Di kafe atau di mana? Iya di kafe. Ngewarung sama itunya orang tuanya. Bukan. Lagi apa ada ini, Dik? Bukan ngewarung. Jadi Yudi kerja doang. Kerja di sana. Kamu aku guru pengajar. Lah kamu nangis karena kangen apa karena apa? Nangisnya karena apa? Ujare sintuti. Hah? Ujare tuti. Ya kan tadi nangis. Coba bilang aja kenapa. Nanti dibilangin. Enggak. Soli. Soli senangnya tidurnya di sini bareng-bareng. Tapi kalau siang, kalau malam mah tidur di kamar ya. Puasa enggak? Alah kamu mah bilang puasa tapi makan. Kalau di sini kan ngebel Yudi enggak mah? Hah? Kangen gitu Aat. Ngebel Yudi? Kangen Aat. Emang kamu suka sama Yudi? Suka. Papaannya. Hah? Ke papa kakaknya. Oh, kakak. Di sininya Akur. Oh, di sini Akur sama Yudi. Tapi Yudi udah punya cewek. Kalau suka sebagai kakak. Saudara. Iya, suka sebagai kakak ya. Kangen Yudi. Karena dulu suka minta rokok ya? Enggak suka. Sekarang Aat udah pinter, ngerokoknya udah kurang ya. Nanti lebaran bisa berhenti total. Ya. Udah gak suka manjat pagar ya. Tak. Kita lagi sombong. Lagi ngambek-ngambek ya dari tadi ya. Siapa ini? Kamu siapa? Kenapa rambutmu pendek? Kenapa berpakaian gak sopan kamu? Kenapa gak kerudungan lagi kamu? Kan baru kenapa membawa tidur. Begitu kamu? Gak bawa pisau apa talenan apa buat itu brondol?
Kenapa kamu duduk di depan kita terus? Kenapa? Siapa namamu? Umurnya berapa kamu? Kaya-kaya apa kamu itu? Itu bocah perawan. Benar mamang, ngomongnya gue lemar. Dari mana ini asalnya sih? Kak Admi sekarang banyak senyum. Mulutnya juga putih. Tapi kadang nangis. Nangis sedih. Sedih kenapa sih nangisnya? Sukanya sedih kenapa sih? Tahu nangis. Biar bisa ngomong. Nangis. Nangis karena di sini dapat kasih sayang. Gitu. Cengar-cengir. Soli. Kerasan enggak di sini? Seneng enggak di sini? Mau pulang? Mau pulang bener? Kemarin bilang kerasan. Tuh giginya kuning. Kamu kalau mandi sikatan yang bersih, ya, biar giginya nggak kuning. Kerasan di sini? Kerasan nggak? Kerasan. Di sini banyak temen. Kalau di rumah, di kamar sendiri, iya. Kamu ditaliin, dipasung karena kamu suka apa? Suka keluyuran ya. Jadi bapaknya capek ya. Biar kamunya diem, makanya ditaliin, dirantai. Di sini juga sama, kalau kamu nggak mau diem, dirantai. Tapi sekarang pinter ya, diem ya. Suka sama siapa kamu? Suka sama cewek. Pengen punya pacar? Iya. Ya. Siapa pacarnya? Siapa yang disukain? Enggak. Mama doang. Hah? Mama doang. Sukanya sama siapa coba? Ya, nah itu doang satu. Yang mana? Itu mana coba? Itu yang mana? Mama doang, awalnya. Oh, sukanya sama mama doang. Hatu mama mah sebagai ibu. Iya, sebagai orang tua. Sebagai pacar punya enggak? Punya. Mana yang disukai? Ada. Ada. Yang mana? Itu mana? Itu mana? Oh. Itu yang mana? Tunjuk ya. Tunjuk pakai tangan. Tunjuk pakai tangan yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Oh, itu. Yang mana? Ini. Ini suka. Hah? Suka. At. Suka katanya. Biarin suka. Kasian. At suka enggak? Sebagai apa? Teman. Oh, sebagai teman. Kalau kamu suka sebagai apa? Suka sebagai apa? Enggak, sebagai teman ya. Kenapa sayang? Tuh kopi sih mah. Tadi kan udah ngopi. Batal. Hah? Nangis batal. Nangis batal lah surat ininya. Emang nangis kenapa? Hah? Gak boleh mukulin muka. Gak boleh mukulin muka. Ya kalau gak mukulin muka dikasih. Ya. Jangan mukulin muka. Itu siapa? Tuh ada yang datang. Shh, shh, shh. Datang. Jangan marah-marah, malu. Setan si Dayat, Bang. Modar setan Dayat. Siapa si Dayat? Emang siapa Dayat? Hah? Nih ambil satu. Emang siapa Dayat? Emang siapa Dayat? Udah jangan marah-marah. Aat, jangan marah-marah. Kendalikan emosi. Kendalikan emosi, kata mama apa? Aat, diam. Halo. Nangkring di motor. Nyengir. Bilangin, udah berhenti, jangan mukulin muka. Udah jangan lihat kaca. Udah jangan marah-marah. Ini bikin apa? Diam. Datangkan satuan kan. Diam nih, ditabok sama mama nih. Ditabok sama mama kalau enggak mau diam. Tabok nih. Bapak coba sendiri gimana? Jangan kayak gitu, ngeganggu yang lain. Istighfar, coba istighfar.
marahnya ilangin, kendalikan emosi. Kendalikan emosi, istighfar. Jangan lihat kaca, jangan benci diri sendiri. Ikhlas. Ikhlas. Sidani, si topengan kak. Sidani lo, kau si Arif kanak setan kan. Diam, diam, diam. Istighfar. Satuan. Diam, ditabok nih sama mama nih, ditabok nih. Mau diam enggak? Nanti kalau marah-marah, kamu diusir dari sini. Mau? Mikir, marah-marah. Mau. Mau diusir dari sini, enggak mau kan? Tuh. Nanti ini kosong nih. Kata Sania juga suruh diam. Udah diam, jangan marah-marah. Udah, cukup. Istighfar. Baca bismillah. Cepat. Ingat sama Allah, istighfar. Sabar, ikhlas. Udah tuh mendidih tuh. Sop pakai terigu. Terus buat anak kecil. Emang enak. Hah? Bergado. Jadi sop ala-ala restoran gitu. Ada-ada. Taruh di situ, nanti sangkanya cucian kotor kamu mah. Ini bikin sop. Ini kayaknya ada apa tuh? Ini ngambil sisa Salia Sania bikin sop. Nah, tempe tinggal sedikit. Sania bikin sop karena pada enggak puasa bikin sop. Pagi udah diangkat itu dapat masak pagi. Kenapa diangkat? Barusan masak mama itu. Biar pagi ini. Semua, hah? Biar panas semua. Oh, biar panas semua. Ya wis lah sakarmu. Udah panas. Pada gak puasa, ya maklum aja lah. Yang gak men, tapi gak puasa. Tini puasa gak? Enggak. Oh, perbanyak aja sembahyang. Puasa mah enggak gitu. Amalin ke orang, bikin masak-masak ke orang. Oh gitu. Jadi Sania jadi Sania yang penting sholat gitu, sembahyang. Puasa mah enggak. Di sini yang cewek-cewek itu puasanya cuman mencapai satu minggu. Sesudahnya mereka pada enggak puasa. Amel aja yang kemarin bilang mennya udah beres tapi enggak puasa juga. Di mana? Enggak ada. Pagi-pagi enggak ada yang jual sop buah ini bulan puasa. Ini mau dicolokin enggak kalau udah dibersihin? Enggak, itu rusak kulkasnya. Tadinya nyala. Pas dibawa ke sini dicolokin ternyata mati. Jadi sampai sekarang mati kulkasnya enggak ada. Makanya taruh di luar enggak dipakai. Si Amel ngebersihin. Amel ngebersihin sampai bersih. Sangkanya masih kepake. Tapi semua orang pada tahu loh. Kata Amel. Mel, ngomong apa ya? Nggak ngerti ya. Buruk penculik yang minggu lalu. Kan nunduk. Mau minjem HP? Mau minjem HP? Bentar, matiin dulu. Kenapa kaku-kaki tangannya? Stop dulu, katanya.